Dah selesai petik strawberry. Sekarang MK berada di depan Rose Valley. Rose Valley, nak tengok apa yang ada kat sini. Sekarang dah pukul 3 petang. Panas sikit tapi redup. Dah start hujan dah. Ini dia pintu masuk ke Rose Valley, Green Cup. Berapa orang? Dua dewasa, dua kanak-kanak. Sekarang MK berada dalam Rose Valley. Besar juga kawasan dia. Ni dekat tengah-tengah ni tiba-tiba ada tempat duduknya. Dia bagi untuk rehat-rehat. Ada angin-angin sepoi-sepoi bahasa. Ni sebelah bawah ada lagi banyak bunga ros. Ada lagi tempat rehat. Buai-buaian. Tempat mainan kanak-kanak untuk gelincir. Apa yang korang nampak di sekeliling MK, semua real, bukan bunga plastik, ok? Memang besar tempat dia. Nak pusing semua memang tak habis. Nak jatuh. Dia punya aura tu. Dah lah kawasan di kawasan sejuk-sejuk. Dia punya wangi-wangi tu. Memang bau real rose. Ni first time lah MK rasa macam mana bau rose sebenarnya. Biasa kan bedak rose, apa-apa, perfume bau rose. Kan boleh rasa betul-betul bunga ros, macam-macam jenis bunga ros. Ada wangi, ada wangi dia. Tapi ada yang ada beza lah, ada yang kurang, ada yang kuat. Ha, yang ni kuat. Ha, sedap bau ros. Ha, ni lain sikit, rasa macam tawar sikit. Dia ada lain-lain dah rasa dia. Thornless rose. Katanya tak ada duri. Tapi macam ada juga dah duri-duri dia. Tapi mungkin tak harmless lah. Tapi ya, maybe. Nah, ini bunga dia. Wah, cantik. Putih. Ada pink-pink juga. Wangi. Ada pondok kat sini. Kita cuba masuk apa ada kat dalam. Queen of Flowers Roses Museum House. Ah, ni museum dia. Kat dalam ni boleh tengok macam-macam cerita pasal rose. Macam-macam. Mungkin dia dah awet lah ni. Dia dah awetkan rose. Jadi untuk persembahan dan juga cerita-cerita yang berkaitan dengan rose. Ini jenis-jenis duri. Ini jenis duri rose. Ditunjukkan kat sini.
Ini buku-buku pasal Rose. Ibu hujan. Nah, dah nak hujan lah, dah bunyi guruh ni. Jom.